Pemirsa, berikut berita teraktual hari ini. Pendeta Syaifuddin Ibrahim membuat kegaduhan dengan meminta 300 ayat Al-Quran dihapus dan direvisi. Menurutnya, ayat-ayat tersebut mengajarkan kekerasan dan terorisme. Beralih ke berita selanjutnya. Konflik Hindu-Islam di India dimulai sejak Nupur Sharma yang saat itu menjabat sebagai juru bicara BJP mengeluarkan pernyataan Islamophobia dengan menghina Nabi Muhammad dan Al-Quran. Aksi pengeboman gereja katedral Makassar, pelaku diduga anggota jamaah Ansarul Daulat sebagai balas dendam dan aksi jelang bulan Ramadan. Itu saja berita yang kami sampaikan hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Pulang, pulang! Orang benih. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Aku tidak iri kepada siapapun, dan aku tidak berat sebelah kepada siapapun. Aku bersikap yang sama terhadap semuanya. Dan demikian pula, kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan.